Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rumah Rosok. Nah, oke ya, buat teman-teman semua, di sini hanya jual beli motor saja, ya kan? Jadi buat teman-teman semua, barangkali nanti ada yang cocok, kalian wajib video call untuk yang jauh. Untuk yang deket, pengen kesini langsung, monggo kerso, alamatnya Desa Curamalang, Kecamatan Rambi Puji Jember, Jawa Timur. Nah, untuk beberapa hari ini kita nggak ngupload ya, dikarenakan aku sakit mas, kurang enak badan, dan tidak bisa update di YouTube ya. Jadi hari ini tanggal 16 Juni 2024, apabila video ini lewat di kalian bukan tanggal 16 Juni, sudah bisa dipastikan motor-motor yang ada di sini sudah laku. Makanya kalian langsung cek video terbaru bila mana ada yang lewat di kalian ya, video ini ya. Tanggal misalkan hari ini kalian nonton tanggal 30 Mei 2025. Berarti video lama, Mas. Hari ini 16 Juni 2024. Seperti itu. Nah, untuk motor-motor yang ada di sini, alhamdulillah ya, belum di pos sudah laku duluan. Terus ada beberapa motor yang masuk tapi tidak banyak. Jadi sisa ini aja, Mas. Ayo yang daerah Jember, Lumajang, area deket-deket sini mau jual motor bisa bawa ke sini, apalagi motor bus bludus gini, Mas. Untuk alamatnya ini, bawa ke sini. Yang penting kita dapat 100-200 kita ambil, Mas. Yang penting suratnya lengkap dan kiranya kita bisa jual lagi. Gak repot kok. Nah, untuk motor hari ini tuh ada yang harga 1 jutaan, ada, Mas. Tenang aja. Di sini barangkali hari ini belum ada, makanya bantu subscribe, like dan komen. Nih, Yamaha V80, surat lengkap mati, plat L, rating-rating ini ori ratingnya besi ya. Terus kelengkapan seperti ini harganya cukup 1.600.000. 1.600.000 ruji-ruji baru, rujinya baru depan belakang. Kondisi catnya apa adanya, Mas, motor harga segitu ya. Jadi kalaupun minta dibagusin ya bisa, tapi kan biayanya nambah lagi. Ini cukup 1.600.000. Pancal PT hidup ya, pancal ayam hidup. Jadi nggak usah pakai apa tenaga, langsung gini hidup. Nah, ini. Coba pakai tangan ya. Aku lagi sakit, coba pakai tangan. Langsung hidup. Nih. Yes. Kontak-kontak fungsi oleh samping bisa, harganya 1.600.000. Kondisinya apa adanya kayak gini, wes. Jadi kita di sini hanya jual motor-motor bosok-bosok gini, motor tua-tua gini, motor yang penuh minus di sini, Mas. Jadi ini kenapa saya bilang seperti itu minus? Ya karena emang minus. Ini aja dicat kayak gini, nggak ada emblemnya, kan minus. Terus ini berkarat sama aja dengan minus. Joknya agak tipis nih. Nah, ini sama aja dengan minus, ya kan? Tapi kita minimalisir untuk harganya cukup 1.600.000. Ini kalau kalian dulu beli katanya jual sawah ya kan. Jadi mohon maaf mas, barangkali berminat untuk yang jauh video call dulu siap kirim ya kan. Kalau belum video call jangan transfer-transfer, jangan video call, pastikan motornya ada, orangnya saya. Kalau sudah pasti siap kirim ke seluruh Indonesia. Nah oke, terus ada yang mahal enggak mas di sini pak? Ada. Untuk V80 ada yang mahal. Ini harganya cukup 3.900.000 net. Jangan dikurangi lagi, Mas. Net. Kalau nggak segitu nggak dapat untung kita ya. Terus ini rating-rating fungsi semua. Beda dengan yang itu. Memang ada rupa, ada harga, Mas. Nah, rating-rating fungsi semua, klakson fungsi. Terus untuk motor ini nggak ada double starternya. Dari pabrik memang nggak ada, ya kan? Sudah ya. Nah, untuk motor ini memang sengaja saya buka ya, karena memang masih benar-benar bawaan motornya, Mas. Masih bawaan motornya. Biasanya di sini itu ada retak-retaknya, jadi kita coba untuk buka. Dan ini sayapnya masih original, ini sayapnya bawaannya. Nih. kasih tahu nih. Ah, udah. Nah, untuk nanti ya, ini tutup rantainya ada. Tutup rantainya sudah saya belikan yang harga 200.000. Tenang saja, tutup rantai atas bawah itu ada. Ini kemarin ada tutup rantainya, cuman sangat hancur sekali, Mas.
untuk di tahun berapa ini? Di tahun 82 warna merah ya. Jadi tahun 82 sampai ke 2024 sudah tidak tahan untuk tutup rantainya, hancur sekali. Jadi kita belikan baru, terus mas sayapnya masih ada. Nah, ini sayapnya ya. Dan untuk rating-rating semuanya fungsi, spion baru, tutup rantai baru yang tidak ori itu. Terus ini selebernya. Selebernya ada sedikit pecah ini. Nah, ini. Nah, itu tapi memang bawaan motornya, Mas. Terus gini-gininya masih ada, ruji-rujinya masih baru, grass TDR ya, harganya 3.900. Mas, ayo, biar nggak berlama-lama soalnya adan. Jok-joknya masih tebel wes ini. Coba dalemannya kita cek, barangkali nanti ada yang berminat ya. Coba sini. Ah, nih, masih utuh semua. Oli samping bisa, ini nanti kita buang ini. Ini biar nggak nyiprat ya. Bener nah ini dah. Kita tutup lagi seperti ini ya. Wes, terus ini untuk yang kemarin semes masih ada semes dulu. Semes ini sudah saya colter, sudah ganti, saya ganti gandanya juga. Terus untuk harga berapa tetap Mas 3.500, sudah saya colter ke Cak Kodir motor. Terus ganda sama rumahnya saya ganti juga baru biar tarikannya enak. Double shutter fungsi yang pasti. Coba sini. Nih, deketin enggak apa? Mulus, motornya mulus ya sini. Dah. Ah, oke, untuk yang ini untuk off-nya tahun berapa ya? Tahun 2018, Mas. Untuk platnya plat L juga Surabaya, sudah saya colter, sudah saya ganti ganda, siap untuk jalan-jalan. Ini lupa saya enggak nyebut pajaknya yang ini ya. Untuk pajaknya 2009, terus platnya 2010. Nah, ini ya. Plat L Surabaya. L Surabaya tepatnya Gayungan, Kecamatan Gayungan. Harganya 3.900, 3.500, 1.600. Nih, dapat prima juga. Suratnya lengkap off tahun 90, dongkrak tengah tidak ada. Nah, ini. Dongkrak tengah tidak ada. Kemarin ada patah, tapi sudah kita lepas saja. Terus untuk ruji-ruji baru, baca cek dulu. Rujinya baru ya, depan belakang baru rujinya. Nah, terus joknya baru. Ruji, joknya baru. Terus apa lagi? Karburator saya belikan baru karena tadi gak normal sekali ya. Saya dapat sangat tidak normal nih, saya belikan baru yang harga 150, Mas. Tuh. Tuh karburator baru. Nah, karburator baru. Terus apa lagi? Reflektor, terus ini baru semua. Nah, prima itu ada kupingannya, Mas. Kupingannya enggak ada. Ini harganya cuma 20.000 sebenarnya ya. Kupingannya samping sini ya. Kanan kiri enggak ada semua. Terus untuk double starter fungsi, rating-rating fungsi semua sini nih. Ini fungsi semua. Fungsinya apa sih? Coba tak pakai kaki dulu ya. Coba. Soalnya di double kok nggak hidup ini. Bentar. Oh. Mau habis bensinnya ya. Coba kita double. Oh iya. Lampu, rating, klakson, hidup semua, kelistrikan, mesinnya lumayan enak, kita nggak bilang enak ya, ada sedikit kemericik-kemericiknya, tapi mungkin itu ciri khas motor tua ya Mas ya. Untuk akselerasi enak semua, tarikan mantap, harganya cukup 3.500, boleh kurang, nggak sampai 4 juta, nggak sampai 3.500 nanti ini, boleh kurang tapi tipis ya. Terus yang ini mohon maaf ya, tadi lupa ya. Sudah disebutkan tadi. Ini. Sudah. Plat L Surabaya off-nya 2009. Harganya 3.900. Ini klaksonnya. Fungsi semua. Ini klakson. Fungsi semua. Nah, untuk Bravo ini sebenarnya sudah laku ya. Tapi jangan dibeli dulu. Jangan, Mas. Ini masih saya perbaiki di bagian sil kruk asnya. Sil kruk asnya ini masih apa ya? Rusak ya sil kruk asnya. Jadi dari knalpot muncul
oli terus. Jadi jangan dulu, ini mau tak bongkar dulu untuk bravonya. Terus untuk Mio Mio ini 4.500.000 wes, yang itu 4 juta surat lengkap hidup. Surat lengkap hidup mati pajak itu hidup pajak ya. Yang ini taat pajak juga, suratnya lengkap hidup 4.500.000. Wes sudah jelas, barangkali juga ada yang mau jual bawa ke sini ya. Capek gitu aja ya. Duh. Oke, selamat hari raya Idul Adha ya untuk yang beragama muslim. Terus untuk yang belum korban, semoga di tahun depan bisa berkorban mas ya. Apapun agamanya, kita doakan semoga kalian semua yang menonton video ini diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Terkhusus untuk yang sudah subscribe, kita doakan semuanya wes, pokoknya tanpa terkecuali. Oh iya, ini tutup rantainya ini ada ya. Nih tutup rantainya bawa ini mas. Ini jelek sekali tapi itu kayak gini nih tutup rantainya prima. Ini mau penutupan masih ada aja, ingat ya kan. Nah ini saya dapat, insya Allah ada semua ya. Ini tutup rantainya prima ini. Saya kasihkan kalau berminat nanti. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.